Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Wira Fishing dimanapun kalian berada. Oke sahabat Wira Fishing, kali ini kita akan memperbaiki reel Viking dengan seri 5035, yang mana bail arm atau arm livernya patah ya sahabat, dan fairbailnya juga patah yang ada di dalam ini. Ini underdeal yang sudah kita beli di toko online Shopee ya sahabat Wira Fishing. Nanti link toko penjualannya akan kita share di deskripsi video YouTube yang akan kita buat ini. Inilah sahabat penampakan reel Vikingnya. Memang untuk reel Viking ini, baik 5035 maupun 5040, itu arm livernya terbuat dari plastik ya sahabat. Jadi ini salah satu kelemahan reel Viking. Begitupun pernya ini mudah patah ya sahabat Wirbsing. Tapi banyak jualan underdealnya di online, bahkan kita bisa merakit sendiri ini sahabat, kita bikin sendiri juga bisa. Tapi untuk yang lain nggak usah diragukan, karena semua bodinya full metal ya sahabat, full metal. Jadi kalau untuk kelemahan sendiri, reel Viking ini ada di arm lever dan per samping ya sahabat. Oke, jangan lama-lama sahabat Wira Fishing, segera kita bongkar, saksikan terus, mantap. Oke sahabat Wira Fishing, jangan lama-lama, langsung kita bongkar saja. Kita buka dulu arm lever yang akan kita ganti sahabat. Kita buka juga baut fairnya ya sahabat. Ini sangat simpel sekali sahabat, karena di sini kita bukan menservis ya, kita hanya mengganti, hanya mengganti fair. Coba kita buka ya sahabat, untuk arm lever sendiri ini sahabat Wira Fishing, 5035 ini sepakaian ya dengan 5040 ya sahabat Wira Fishing. Ini harganya di online itu 10.000 sahabat, harganya 10.000 rupiah, sama persis ini dengan yang ini, dengan seri 5040, agar sahabat tahu sebenarnya ini bahannya plastik, dan inilah kelemahan dari reel Viking ini. Oke, coba kita tes ya sahabat. Ya ini pas ya sahabat, cocok. Coba kita buka, ini nggak rusak nih kalau dilihat. Semoga plug and play ya sahabat, semoga pas. Tapi ini menurut keterangan tokonya, ini underdealnya original, harganya 10.000 ya sahabat. Yang mahal itu ongkos kirim, ongkos kirim hampir 30.000.
Coba kita cocok. Kelihatan ini. Sepertinya cocok nih sahabat. Kita pasang dulu bautnya sahabat Grabizing. Kita tes ya sahabat. Buka dulu. Obengnya jelek. Pas ini sahabat kita bising. Tidak ada kendala ya, plug and play ini sahabat. Sahabat bisa saksikan. Tuh sahabat ya, kelihatan ya fairnya. Tuh kayak itu kinerjanya. Jadi untuk Amliper ini sendiri sepakaian ya sahabat dengan 5040. Ini seri 5040 sahabat racing. Ini seri 5035. Tapi under dealnya sepakaian ya sahabat. Untuk 5040 lebih besar ya sahabat. Rotornya lebih besar sedikit. Tapi kalau untuk bail arm dan arm lipatnya itu sepakaian. Oke. Sudah bisa ya sahabat. Enggak ada kendala. Itu pair yang barusan kita ganti, dan ini pair yang asli ya, yang bawaan, tapi udah kalah di sini ya sahabat racing, patah di sini. Nah, patahnya itu di ujung ini sehingga dia tidak bekerja dengan baik. Harga pair ini 15.000 ya sahabat racing. Beda dengan Amliper, kalau Amliper ini harganya lebih murah 10.000. Fairnya harganya 15.000. Tapi kalau saran saya beli fair biasa, kita potong aja di rumah, kita rakit sendiri. Kalau fair yang biasa itu beli 5.000 dapat 3. Nanti kita rakit sendiri, kita potong ini sesuaikan dengan ukuran fairnya Viking ini.
Oke ya, sahabat Bebising. Simple, cukup buka ini, pasang, plug and play. Oke. Suara khas reel picking. Ini suara yang 50-40 lebih halus. Lebih halus jika dibandingkan dengan sama ya. Oke, sahabat Wira Fishing, mungkin ini tutorial dari saya. Saran saya kalau sahabat Wira Fishing yang ada yang patah, bail amnya patah, fairnya patah, under deal fishing ini banyak ya di toko online. Harganya juga tergolong murah. Simple sekali ya, sahabat. Oke, sahabat Wira Fishing, mungkin cukup sekian video dari saya. Saksikan video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.